Siapa bising tu? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang dan kembali ke program Doctors Go Live di Facebook Kuala Malaysia hari ini. Okey, topik hari ini ya, perhatian kepada ibu-ibu sekalian. Sempena Minggu Susu Ibu Sedunia 2020, iaitu dari 1 hingga 7 hari bulan Ogos, kita akan membawakan satu topik yang berkenaan dengan penyusuan susu ibu. Ya. Jadi hari ini kita ada bersama kita jururawat dari Ward Bersalin Kuala Malaysia Hospital Setapak, Puan Suraya. Puan memang khas di apa ni, memang khas pakar dalam breastfeeding kan? InsyaAllah. Okay. Apa jawatan dekat Columbia Asia Hospital Setapak? Okay, Assalamualaikum. Saya Suraya binti Surin. Saya adalah charge nurse di labor room dan juga nursery di Columbia Asia Setapak. Nah, itu dia. Charge nurse di labor room. Okay, lah. Sebab tu dah very relevant to the topic sekarang ni. Sebab memang Puan Suraya ni dah banyak mengalami patients kan yang ada permasalahan tentang susu ibu dan sebagainya. So hari ini kita akan mendengar bagaimana untuk mendapatkan manfaat penyusuan terbaik untuk bayi, termasuk tips penyusuan bayi sewaktu dalam tempoh bertantang. Okay. Jadi marilah kita sama-sama mengajukan soalan kepada Puan Suraya. Kita semua maklum yang susu ibu adalah jauh lebih baik dari susu formula. Ini semua kita dah tahulah kan. Jadi mengapa menyusu badan ini sesuatu yang sangat-sangat ditekankan di kalangan ibu-ibu yang baru bersalin? Ya. Jadi mungkin Puan Suraya boleh terangkan manfaat jangka masa yang pendek dan juga jangka masa panjang. Silakan Puan Suraya. Okay. Terima kasih Puan Sagina. Okay, sebelum tu apa khabar buat ibu-ibu di rumah sana dan juga bakal ibu-ibu. So saya harap ibu-ibu berada dalam keadaan yang sihat. Bagi yang dalam berpantang, teruskan dengan penyusuan susu ibu anda. Okay, sebab saya nak menjawabkan soalan yang Puan Sagina tanya pada saya. Kita pergi kepada slide saya. Next. Charge-ness. Okey, ini adalah breastfeeding policy by Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengatakan semua ibu di encourage to breastfeed anak dengan susu dari lahir sehingga 6 bulan dan disambung sehingga anak berusia 2 tahun dan makanan tambahan perlu diteruskan semasa anak berusia 6 bulan. Okey, next slide please. Okey, untuk menjawab soalan yang kedua tentang kesan yang terpanjang dan juga kesan jangka pendek ya. Saya bahagikan kepada dua, iaitu kebaikan susu ibu kepada bayi. Next slide. Okey. Okey, untuk bayi pada awalnya susu ibu ni akan mengeluarkan colostrum, iaitu di mana colostrum adalah makanan terbaik untuk bayi yang mengandungi antibodi, protein, lemak dan mineral yang diperlukan untuk bayi pada masa itu. Warnanya kekuningan, okey. Tujuan kolesterol ni untuk melawan penyakit berjangkit dan pada masa yang sama juga dia membantu untuk mengeluarkan najis bayi yang warna hitam pada awal minggu kelahiran, di mana ia boleh membantu mengurangkan jaundis yang boleh berlaku kepada bayi. Okey, next slide. Susu ibu juga dia mengurangkan risiko alahan seperti juvenile onset diabetes, di mana kencing manis, kita biasa dengarkan kencing manis berlaku pada kanak-kanak, dan juga penyakit berjangkit, tidak berjangkit seperti obesiti dan juga darah tinggi. Ini juga susu ibu melindungi bayi untuk jangka masa yang panjang daripada jangkitan yang boleh menyebabkan kematian seperti sudden onset, kematian tiba-tiba tersedak susu ataupun kejadian cirit birit yang teruk yang berlaku kepada bayi. Kadang-kadang kita boleh nampak bayi yang berusia 1 bulan, 2 bulan dah masuk ke hospital kerana cirit birit, kerana ada alahan ataupun kerana radang paru-paru. Benda-benda ni semua kita boleh kontrol ataupun kita boleh kurangkan risiko ini dengan memberi susu ibu kepada bayi. Okey. Kita tengok pada next slide. Okey. Ini masih dengan soalan yang pertama tadilah. Masih dengan manfaatnya. Okey. Kalau untuk pengetahuan ibu-ibu, ini adalah orang kata kita nak bagi tahu yang perut baby ini, perut bayi ini pada masa usia dia daripada 1 hari ke 10 hari hanya besar ini saja yang dia boleh terima minuman ataupun susu ibu. So ibu-ibu tak perlu risau sama ada susu dia cukup ke tak cukup untuk bayi dia. Kalau kita tengok pada hari pertama pun
kurang daripada 1 ml yang diperlukan ataupun sebesar guni kecil tu yang perut dia boleh terima susu, dan pada usia dia 10 hari sebesar telur ayam. So lebih kurang dalam kurang daripada 100 ml. Jadi kita ni yang membantu mencorakkan masa depan dia. Maksudnya kalau kita ada yang dah bagi baby 200 ml susu kepada baby, kata baby tak cukup susu kan. Sebab apa? Dia kata baby lapar. So kita yang membentukkan bentuk badan dia pada masa akan datang, baby chubby. So dengan susu ibu ni, pada masa kita jangka masa panjang, kita boleh nampak nanti dia punya muscle dia, walaupun badan dia nampak kecil, tapi bila kita pegang muscle dia kejap. Okay, so boleh pergi next slide. Okay, sekarang ni saya bagikan kebaikan kepada susu ibu pula, untuk ibu. Kebaikannya di mana? Jangka masa pendek, ia mempercepatkan pengecukan rahim selepas bersalin dan melewatkan kedatangan haid. Kalau ibu ingat lagi, semasa bayi keluar, nurse akan cucuk di bahagian peha dan akan memberitahu puan injection ini untuk mempercepatkan pengecutan rahim. Dalam benda tu juga terdapat dalam susu ibu. Jadi apabila kita bagi susu badan kepada anak kita, kepada bayi kita, dia boleh membantu dalam pengecutan rahim dan boleh mengurangkan risiko pendarahan. Okey, dan masa yang sama ia membantu membakar lemak yang terkumpul semasa kita hamil. Badan kita naik kan, kadang-kadang kita tak sedar, kita rasa macam nak makan lebih. Ada orang kata makan untuk dua, walaupun benda tu kita tak boleh amalkan. So dengan memberi susu ibu, ibu-ibu dapat membantu mengurangkan berat badan, tetapi dengan syarat kena juga lah exercise sikit supaya semua lemak-lemak yang ada tu dapat dibakarkan. Okey, next slide. Banyak ya dia punya manfaat. Betul. Ini saya tak habis semua. Ini separuh daripada dia. Dah 4 slide dah. Masih ada lagi banyak ni. Yes, untuk mengurangkan risiko payudara untuk ibu-ibu, sebab apa? Bila bayi menghisap susu ibu, dia apa kata kilang kita lah, kilang ovari kita, kilang payudara kita, dia akan bekerja keras. Jadi ia boleh membantu mengurangkan risiko payudara serta ianya juga boleh menjarakkan kehamilan. Ini puan-puan ibu boleh gunakannya untuk 6 bulan yang pertama. Maksudnya selepas dalam masa 6 bulan tu kita tak perlu nak pening nak fikir perancang keluarga dan sebagainya, dengan syarat ibu-ibu kena menyusukan anak dengan susu ibu sahaja dalam masa 6 bulan tanpa ditambah air ataupun susu formula lah. Dan yang terakhir adalah ini merapatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Bukannya bukan nak kata tak bagi susu ibu tu ibu tak sayang anak, tak, ikatan lebih lagi lah. Okay, boleh kita tengok next slide tak? Okay, then lagi apa soalan seterusnya pun? Tadi Puan Sarah dah bagi tahu semua manfaat kan, mungkin kita boleh ada soalan daripada jawapan tadi. Contohnya macam air untuk diberi kepada bayi tu, sebab tadi Puan cakap dalam masa 6 bulan tu kita tak payah bagi air. That means kita pure susu ibu sahaja. Betul. Tapi ada juga ibu-ibu yang rasa macam tak cukup, pun dia bagi, dia campur lah susu ibu dan juga air. Air suami tu terutama orang-orang tua kita rasa macam tak nak bagi ke air kepada budak ni. So dia bagi kedua-duanya. Okay. Macam tadi saya katakan, penyusuan susu dalam masa 6 bulan kita hanya perlu bagi susu ibu sahaja tanpa dicampur dengan air ataupun susu yang lain. Tak perlu. Sebab apa? Di dalam susu ibu sahaja dia ada mengandungi 88% air di dalam tu. So ibu tak perlu risau yang mengatakan anak dia nanti tak cukup air. Sebab susu ibu tu sendiri kandungan air dah tinggi dah. So memang cukup dah susu kandungan air dan tak perlu dibahagi. Kadang-kadang kan lepas orang bagi susu formula, dia akan bilas. Orang kata bilas kan? Sebab dia anak dia berak keras ke apa ke. So itu semua tak perlu. So kita kata eksklusif breastfeeding tu hanyalah susu ibu sahaja. Puan, kalau saya tanya berkenaan dengan susu formula juga boleh ya? Okey. Yalah, topik memanglah berkenaan dengan bayi. Kadang-kadang kalau macam bayi tu minum, lepas tu ada ruam susu kan? Itu kalau dengan susu ibu pun ada situasi yang sama tak yang akan dialami?
Okay, kalau siapa yang pernah tengok lah, ini saya tengok sendirilah pengalaman saya sendiri. Kalau kita bagi anak kita dengan susu formula, kita akan nampak ada ruang-ruang putih dekat dalam mulut. That's why lah ibu-ibu dia bilaskan anak dia dengan air, tetapi untuk susu ada. Memang walaupun macam mana dia punya nafas pun bau dia lain tau, bau dia sedap bila kita bau berbanding dengan susu formula. That's why dia punya, orang kata bila kita bagi susu ibu ni tak perlu risau yang nak kena bagi air lain, tak perlu. Dia memang takkan ada, tetapi kena ingat jangan bagi susu ibu di dalam botol. Sebab kita takut dia pencucian botol susu tu, kita takut tak cuci dengan bersih, puting-puting tu tak dimasak dengan betul. So maksud saya kita bagi secara direct lah. Tapi I think untuk ibu-ibu bekerja mencabar juga kot kalau kita nak direct je daripada. Maksud saya ni dalam tempoh berpantang. Nanti bila dia dah nak. Jadi macam kalau kita terpaksa sebagai ibu bekerja untuk kita menyusu badan, kan kita terpaksa express lah. Tapi ada juga ibu-ibu yang ada masalah dengan expression of milk ni. Mungkin sebab dia rasa susu tak keluar. So dah jadi sesuatu yang sangat-sangat mendatangkan stres. Sebab peras kan? Macam budak tu nak minum tapi dia orang tak dapat keluarkan susu secukupnya. So apa nasihat Puan Suraya berkenaan dengan hal ni? Ini sekarang kita tengah tengok gambar kan? Kita buat tengok gambar ni dululah. Okay, gambar berkaitan dengan breast anatomy. Itu gambar breast kita bila kita potong bahagi dua lah eh. So kalau yang saya nak tunjukkan dekat sini, yang perlu ibu nampak adalah nipple. Lepas tu selepas nipple kita akan jumpa kawasan hitam yang kita panggil areola. Di bawah areola tu kita ada, boleh kita nak katakan dalam bahasa biasanya kantung susu lah. Kantung susu ni di mana tempat penyimpanan susu. So baby yang nak hisap susu ni, hisap breast ibu ni, dia kena meliputi kawasan hitam tu sekurang-kurangnya 1/3 untuk dia mendapatkan susu. Kadang-kadang ibu akan rasa stres sebab dia rasa baby dia dah melekap lama sangat dengan breast tapi baby tak kenyang. So kita kena tengok baby betul tak dia lekap dekat kita punya breast, dekat kawasan areola tu. Okay, tadi berkaitan dengan stres. Stres ni sebenarnya adalah salah satu punca yang boleh menyebabkan kurangnya penghasilan susu. Sebab apabila ibu stres, dia tak boleh nak fokus yang anak dia nak hisap susu. Dia akan macam dalam kepala dia. Sebab bagi saya penyusuan susu ibu dan juga penyediaan mental yang orang kata yang baik adalah boleh membantu dalam penghasilan susu yang lebih. So kita tak boleh fikir negatif yang aku tak ada susu, anak aku tak boleh menyusu. Kita yakin dengan diri kita sendiri yang kita boleh menyusu. Untuk ibu-ibu yang bekerja, puan-puan ataupun ibu-ibu kena disiplinkan diri tu. Maksudnya bila sebenarnya kita boleh nak standby susu untuk anak kita bila kita nak balik kembali bekerja sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum kita kembali bekerja. Maksudnya kita start pump dan kita simpan. Masa kita simpan tu kita boleh label, bagi tarik dan juga waktu sebab kita kena. Berapa lama susu tu boleh tahan dalam freezer? Okey, untuk freezer, fridge yang dua pintu bahagian atas dia boleh tahan selama 6 bulan. Okey, bahagian bawah dia boleh tahan sehingga 2 minggu. Suhu bilik dia boleh tahan selama 4 jam. So apabila ibu dia dah ready dah kan, tadi saya kata 3 minggu sebelum pergi kerja, nak balik kerja dia dah standby dah susu. Tapi bila bila dekat tempat kerja, kadang-kadang ada bos yang tak prihatin dengan staff yang breastfeeding ni. Sekarang saya rasa di pasaraya lah di farmasi banyak jual pam susu yang tak perlu kita nak attachkan dekat plug. Ada yang ada bateri, betul tak? Sekarang ni ada juga pam susu yang kita boleh pakai di dalam bra kita pun sambil drive ataupun sambil bekerja. Jadi kita tak perlu risau kalau bos kita kata tak boleh nak pergi pam susu, sebab kita kena pam susu sekurang-kurangnya kita bagi masa 2 jam sekali untuk kita pergi pam susu supaya orang kata penghasilan susu tu tidak berhenti. Kadang-kadang orang sukses untuk 2 bulan sahaja atau 3 bulan masa dia cuti. Bila dia dah start bekerja, dia akan terus di give up sebab dia tak ada masa nak pergi pam.
Kadang-kadang macam kerja office, at least diorang ada masa satu jam untuk rehat. Macam kerja dekat hospital, mereka tak ada masa rehat. Tapi mereka masih lagi guna pump. Sebab dia akan pakai pump yang kita boleh masukkan dalam bra tu. Lepas tu kita cover je dengan cardigan ataupun apa-apa kain kan. Supaya pros orang kata, kita sentiasa ada bekalan susu untuk anak kita untuk masa-masa yang seterusnya. Sekarang ni ada banyak kemudahan kan untuk menyenangkan bantu ibu bekerja. Okay. Puan, tadi saya nak tanya berkenaan dengan, I mean, selain daripada stres lah, apakah masalah utama dalam pengalaman Puan kan sebagai seorang judge tu? Apakah kelebihan utama pesakit dalam hal penyusuan ibu? Okay, boleh tak kita pergi ke slide yang ke-9? Oh, boleh. Okay. Baik, sorry. Yang ke-9. Satu yang ni. Oh tak, yang ni kita dah cakap. Okay, 9. Okay, yang ni I dah beritahu tadi. Okay, next. Okay, boleh lah ya. Okay, yang ni. Yang ada bagaimana susu ibu 11, sorry. Bagaimana susu ibu? Oh, nombor 11. Okay. Yang ni komponen yang tadi saya beritahu lah. Water, susu, air di dalam susu ada 88%. Yang sebelum ni. Okay, yang tadi. Okay, sikit stop. Apakah masalah utama daripada ibu dalam masa berpantang? Biasanya ibu-ibu yang berpantang ataupun first time ada, ibu yang first yang baru ada anak yang pertama, biasanya lah masalah yang mereka akan ajukan kepada kita berkaitan dengan bengkak susu. Ataupun engorgement. Yang kedua, puting merekah, crack nipple. Lepas tu dia akan kata, okay, susu saya tak cukup, anak saya selalu menangis, lepas tu baby tak pandai hisap. Okay, kalau dalam gambar rajah ni, ada gambar tentang baby dihisap susu dia, lepas tu ada anak panah yang ditunjukkan akan pergi hantar ke otak ibu. Okay, bila baby hisap susu, akan dihantar pesan ke otak ibu untuk mengeluarkan hormon prolactin dan oksitosin. Kedua hormon ini adalah hormon yang penting dalam penyusuan, di mana prolactin itu untuk menghasilkan susu, oksitosin itu untuk mengeluarkan susu. Nak ada susu, nak banyak susu, baby kena hisap susu ibu. Maksudnya ibu-ibu kena macam saya cakap tadi, kena yakinkan diri, kena bagi susu ibulah. Macam kita untuk penyusuan susu ibu, kita tak tetapkan masa berapa jam sekali, 2 jam sekali ke, tak ada, kita tak tetap. Kita ikut demand feeding. Maksudnya bila-bila masa saja yang baby nak, kita bagi je. Sekiranya baby kita tu, let's say lah, lepas minum dia tidur dah lebih 2 jam, kita kena kejutkan dia. Okay, so kalau baby kita tidur ataupun dia tak nak susu, tapi dah masa dah ni untuk menyusu, kita perah susu tu supaya penghasilan susu tu tidak berhenti. Setiap 2 jam? Setiap 2 jam tu sebagai guideline lah, tapi kita tak kata breastfeeding kena 2 jam, tak. Breastfeeding on demand, anytime bila baby nak. Tapi bila dah masa tu macam macam kata tempat kerja kan, bila kita ada rasa susu mengalir keluar, itu have to kena keluarkan dia. Kalau tak nanti dia akan stop production susu. Next slide ke atau next question? Next question. Next question. Okay. Tadi kita dah beritahu tentang masalah kan. Apa lagi masalah selain daripada yang Puan sebut tadi? Engagement is one. Lepas tu bagaimana dengan masalah kadang-kadang ibu tu dia dah try pelbagai cara, dia dah pakai pump, lepas tu dia selalu letak baby untuk hisap susu, tapi masih juga tak ada susu yang banyak. Adakah anything yang dia boleh buat untuk menambahkan lagi susu tu? Mungkin pemakanan atau macam ada. Pasal pemakanan ni sebenarnya terpulang kepada apa orang kata, adat resam lah. Adat resam macam yang saya pernah dengar lah, macam kaum India dia suka makan halba. Macam halba. Cuma saya tak tahu, so far tak pernah ada lagi research tentang benda tu. Cuma ini dia orang punya, orang kata berkepercayaan dia lah, dia punya adat resam. Kita sembang je lah, bukan kita recommend kita tak suggest kepada US lah. Yes, betul. Ada juga mengatakan lobak putih.
Lobak putih. Oh, okay. Yes, ada juga mengatakan sayur sawi yang batang putih tu. Tetapi walau apa pun yang ibu-ibu ambil suplemen ke untuk menambahkan susu ibu, tetapi kalau ibu kurang menyusukan bayi dengan susu anda, penghasilan susu tu memang akan kurang. Sebab apa yang kata, baby kena hisap susu, baru susu boleh keluar. Baru susu. So berbalik kepada bayi lah macam mana pun kan. Betul. Macam kalau kadang-kadang ibu ni dia akan rasa macam stres. Sebab apa, support daripada keluarga, support daripada suami tu kurang. Jadi macam support yang macam mana tu Puan? Boleh terangkan sikit. Kadang-kadang dari segi yelah, sebab dalam berbantang kan, sebab kita waktu 2 bulan ataupun 3 bulan ni kadang-kadang ibu nak fokus dekat bayi. Dan masa yang sama dia duduk dekat rumah, nak buat kerja rumah, tapi dia nak menyusukan anak, dia pun tak ada support dari segi macam mungkin dari segi kerja rumah ataupun mentally support pun perlu, sangat penting. Kadang-kadang bila ibu nangis, duduk tak sekali dengan ibu ataupun ibu mentu dengan keluarga. So bila kadang-kadang orang dengar baby nangis ni, orang tak suka kan. Dia kata, ah, nak lah apa, bagilah susu ke apa ke kan, bagilah puting kan. Jadi si ibu ni dia akan rasa macam stresnya. So bila dah sakit, terus nak bagi formula. Yalah, so betul juga. Ya, ibu ni kena kuatkan diri dia. Then of course lah husband, I mean suami kenalah membantu isteri. Sebab apa, bila isteri awak bagi susu badan kepada anak, yang mendapat benefitnya bukan saja anak, bukan saja isteri, malah suami juga mendapat benefit. Sekarang ni susu formula dekat pasaran, satu tin dalam 900 gram berapa dah dekat 100 lebih kan. So boleh tahan untuk maybe seminggu lebih. So kalau sebulan, bukankah itu dah boleh membantu dalam ekonomi? Jadi apa salahnya ibu, apa bapa ataupun para suami ni bantu support especially waktu malam. Kalau isteri bangun menyusukan anak, suami bangunlah, bancuhkan Milo ke susu untuk isteri, untuk bagi panas badan dia kan. Support macam ni lah, kena buat kerja-kerja rumah tu. Ni dah jadi macam topik keharmonian rumah tangga pula. Betul, susu ibu membantu dalam kehamonian. Yelah, betul. Okay. Tapi memang kan bila susu ibu tu untuk kaum lelaki pun ada juga dia punya manfaat dia, selain daripada manfaat kesihatan kan. Betul. Macam save duit dan save masa, tak payah nak beli susu, tak payah nak beli sterilizer. It's anytime at all dah memang siap sterilize dah. Ready made. Ready made, betul. Okay. Jadi okay, next one. Satu masalah yang sering kali dihadapi oleh ibu-ibu yang bekerja di waktu pejabat ialah masalah susu yang amat sedikit. Okay, tadi kita dah discuss kan. Jawapan kepada masalah ni ialah untuk selalulah mengenangkan bayi, juga salah satu daripada tip ke? Betul. Mengenangkan bayi. Kita tak ada apa-apa, tapi kita kat tempat kerja, kalau kita fikir. Kadang-kadang nanti kan siapa yang dah pernah melalui ataupun yang sedang melalui dalam masa berbantang ni, contohlah pukul 7 pagi dah biasa dah bagi susu ke anak. Ya. Yeah. So nanti bila balik kerja pukul 7 pagi tu dah ada dekat ofis. Betul. So masa 7 pagi tu sama ada anak nangis kat rumah ataupun kita terpikat dekat anak, secara automatik kita akan rasa macam ada pengaliran susu dekat breast kita. So masa tu memang kita dah kena, sebab dia dah biasa pukul 7 pagi dia anak dia breastfeed. So dah jadi rutin. Yes, so pukul 7 pagi tu dia dah kena kosongkan dia punya breast lah untuk penghasilan seterusnya. Puan, ada juga berkenaan dengan, itu satu masalah. Ada lagi satu masalah, ibu-ibu kenapa dia orang terlampau cepat sangat give up bila menyusu badan ni, sebab dia orang rasa macam baby dia orang tak puas hati minum, mungkin bayi tu meradang atau nampak macam tak kenyang. So lantas ibu pun give up sebab dia rasa macam mungkin dia tak adequate, tak mencukupi. Ini mungkin dari segi psikologi lah kan, mungkin dia, ibu pun boleh juga ada postnatal blues, kemurungan sebab dia rasa rendah diri dan dia compare diri dia dengan ibu-ibu lain yang banyak susu, berbotol-botol dekat dalam kita tu. So, macam mana nasihat Puan untuk macam mengembalikan semangat untuk jangan give up, teruskan perjuangan? Okay, kalau ingat balik yang gambar telur yang saya tunjuk tadi kan, gambar telur dan gambar guli. Keperluan ataupun kuantiti susu ibu untuk bayi ibu-ibu semua adalah bergantung kepada, dia akan berubah setiap hari. Yeah. Apa yang keluar daripada breast kita, apa yang keluar daripada breast kita,
itulah memang memang orang kata rezeki untuk anak pada masa itu. So ibu-ibu tak perlu risau kenapa kenapa ibu A tu sama je tarikh bersalin tapi susu dia penuh satu peti ais. Kan? Bagi saya macam kita tak perlu nak, kita tak perlu nak berlumba dengan orang sebelah susu dia banyak sebab saya sikit. Breast dia besar, breast saya kecil. Breast yang besar tu boleh keluarkan susu banyak ke? Breast saya kecil, susu saya tak banyak. Kita tak perlu ada perasaan negatif dalam diri kita kalau kita memang nak breastfeed anak kita. Lagi satu, saya punya tips untuk mungkin bakal ibu yang masih belum melahirkan, masih masih tengah mengandung. Start daripada mengandung ni, kita dah tanamkan dalam diri kita, dalam fikiran kita, dalam jiwa kita yang saya nak bagi breastfeeding dekat anak saya. Sebab bagi saya, pengalaman saya sendiri, bila kita tanamkan dalam diri kita yang kita nak bagi breastfeed, bila kita dah lahirkan anak nanti, benda tu akan secara automatik dia jadi dah terserap dalam jiwa kita yang anak kita. Yes, betul. Sebab macam mana nak tambahkan susu, memang betul banyak selalu orang tanya, nurse macam mana nak tambahkan susu. Macam sekarang ni dekat pasaran pun banyak kan tentang milk booster kan. Macam-macam produk kan. So ada lactation cookies semua kan? Yes, betul. Saya sama ada saya tak kata benda tu betul. Saya tak kata benda tu salah tak, sebab itu pun tak ada kata, tak ada lagi kajian yang mengatakan benda tu akan menyebabkan penghasilan susu yang banyak. Tapi masing-masing try. Yes, lebih kepada testimoni lah. Tapi macam mana sekalipun, you have to breastfeed your baby frequently. On suka, I mean demand baby tu. Memang memang kena, anak lah malam breastfeed nak tidur. Sebenarnya kita, bila kita breastfeed anak pada waktu malam, penghasilan susu tu lagi lebih. Kadang-kadang kadang-kadang kita siang kan dah penat kan jaga anak apa semua kan. So malam kita nak tidur. So bila anak nangis kejut, abang-abang tolong susu anak. Jangan sekali-kali. So siang dan malam kena bagi susu badan kita. Kejut suami tu. Kejut suami tu suruh dia buat air untuk kita pula. Jangan bagi dia tidur. So sama-sama berusaha lah. Sama-sama berusaha untuk membantu menjayakan perjalanan ibu. Lagi satu tentang ada juga ibu yang kata puting dia pecah lepas tu dia punya anak tak hisap susu betul. Iaitu jenis perlekapan ataupun teknik penyusuan yang betul. Okay. Boleh tak kita pergi ke slide yang ada gambar baby? Saya tak ingat slide berapa. Bawah sekejap ya. Sekejap lagi. Bawah lagi. Bawah 15 lagi. 15 yang menunjukkan good attachment tu. 20 tak silap saya. Okay. What can you see? Next. What can you see? Okay, this what one. Can I see? Oh, ya, Kak Kozmaya tanya saya tadi pun nak cakap I can see. Okay, nampak tak dekat sini ada dua gambar, satu good attachment, satu lagi poor attachment. Kalau kita boleh nampak good attachment, perbezaan dia, mulut baby tu membuka secara lebar. Kalau compare dengan poor attachment, dia hanya hisap dekat puting, mulut dia buka kecil je. Then dia punya pipi tu kembung. Untuk good attachment, pipi dia kembung. Macam ada something kat pipi dia kan. Then untuk yang poor attachment, pipi dia tak, kita tak nampak pun pipi dia kembung. Lepas tu tengok pula bahagian dagu dia. Poor attachment, dagu dia jauh daripada breast ibu. Sedangkan good attachment, dagu dia dekat dengan menyentuh ibu punya breast. So aku, macam saya kata tadi, masa baby isap susu, at least 1/3 kawasan hitam tu meliputi masuk dalam mulut baby. Tiba-tiba terdiam. Mungkin kita sedang mengalami masalah teknikal. Kita tunggu beberapa saat tengok kalau Puan Suraya akan kembali tak. Nampak macam tak aje. Okay, tak apa. Kita tengok komen dari viewers. Happy World Breastfeeding Day. Hi Sister Suraya, good explanation. Okay. InsyaAllah kita harapkan Puan Suraya di luar sana dapat mendengar dan dapat kembali bersama kita sebab kita tengah-tengah program ni. Nanti ya.
Oh, nampaknya kita sudah tidak boleh meneruskan rancangan kerana ada masalah teknikal. Jadi, okey, sekiranya puan-puan semua ada soalan berkenaan dengan breastfeeding, then puan cuma type all the questions, ya, type soalan dan kita akan dapatkan Puan Suraya tadi untuk explain, untuk mendapatkan jawapan darinya. Ya, minta maaf sangat sebab perkara teknikal ni kadang-kadang memang kita tak rancang. Okey. Itu sajalah nampaknya hari ini. Minta maaf kerana ada masalah ini. InsyaAllah nanti kita akan bertemu di lain kali. Okey, assalamualaikum. Bye.